Ok, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada penonton channel YouTube saya, Zulkarnain. Ok, kita dah siap eh. Kita dah siap pasang tabletop, pasang sinki kan. Ok, filter pun kita dah pasang. Ok, kita dah pasang eh, sinki. Tapi apa yang menjadi kemuskilannya bila kita dah siap kan. Kita dah test pakai eh. Kita dah pasang air, ok. Dan yeah, so kita ada dua bahagian lah, satu yang besar, satu yang kecil. Okay, satu lagi tempat dia letak barang lah. Okay, so air boleh flow ke bawah ni lah. Ni macam kita nak toskan sekejap kan, kita nak toskan sekejap, lepas tu kita angkat lah. Okay, so jadi apa yang menjadi kemuskilan ni dekat sinki ni kan. Okay, tak tahu lah ni patient baru ni apa, saya pun tak berapa faham kan. Okay, sinki ni dia ada tempat ni ya, tempat tahan air lah, tahan air, tutup air kan. So, jadi air tak boleh keluar. So, dia akan tutup air tak keluar. Jadi, kalau kita nak basuh-basuh ke, nak rendam ke, nak apa kan, so dia sangat sesuai. Okay, memang bagus lah fungsi ni. Okay, saya pun tak tahu nak cakap kan, dia memang bagus lah. Okay, dia stop air tu lah. Okay, jadi apa yang menjadi kemuskilan ni, saya ni jarang sangat pakai air takung ni. Okay, bila kita buka tu dia laju lah. Okay, dia laju lah. Okay, so jadi bila air ni, okay, bila air ni, okay, mungkin fungsi dia dekat situ. Jadi bila saya dah tanya-tanya kedai hardware, okay, saya dah tanya kedai hardware. Okay, kita sambung lagi eh. So jadi bila air kita buka ni kan, okay, bila kita buka ni, kita tekan, so air ni dia tak keluar lah. Ni dia tak keluar. Jadi bila dia tak keluar, tak tahu dia keluar ke, tak tahu, tak apa. Oh, dia keluar. Tak tahu, dia tak jaya fungsi dia. Oh, dia tak ada getah dia. Getah dia tak ada. Dia sekadar menapis sahaja. Okay, dia tapis je lah. Okay, tak apa. Okey, balik pada isu dia eh. Okey, bila kita dah pakai sinki ni, apa yang menjadi kemuskilan ialah lubang ni. Okey, jadi bila kita basuh tangan, okey. Okay, kita basuh tangan, nampak tak? Air akan merenjis. Ha, dia akan merenjis kat situ. Nampak tak lubang? Kita basuh tangan, pipe ni dah lah dekat dengan lubang tu. Okey, jadi bila pipe ni dah dekat situ, dia akan merenjis air ni tempias kat sini. Ha. Memang basah lah. Memang basah. Okey. Jadi saya pun tanya dengan kedai hardware. Saya tanya dengan kedai hardware apa fungsi sebenar lubang ni. Okay, sebelah sini tak ada je. Ha, sebelah sini tak ada. Belah sini tak ada. Okay, belah sini je ada lubang tu. Saya pun tak tahu apa pasal. Jadi saya pun tanya dengan kedai hardware. So dua kedai hardware cakap ini untuk overflow. Bila air tadi kita takung dan dia takut air tu lebih daripada sini dan dia akan keluar. Dia akan keluar, masalahnya bukannya ada sistem takungan ke apa. Dia keluar, dia nampak tu lubang cahaya tu. Ha, so air akan keluar kat situ. Jadi satu kerja pula nak menadah air tempias tu basah. Okay, basah kat sini. Jadi memang meletih kan lah kalau nak buat satu kerja pula. Okay, bila air tu tempias dan dia basah kat situ. Jadi apa cadangan bila kita dah buat dekat, bila saya tanya dengan kedai hardware kan, ada satu kedai hardware tu dia suruh pergi showroom sinki ni lah, kok ada benda yang tutup. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak tutup. Okey, jadi satu lagi cadangan, saya memang minta supaya nak tutup bahagian ni, saya tak larat. Okey, sebab air tempias memang basah. Bawah ni memang bawah ni basah. Jadi habis dapur saya basah sebabkan ada lubang ni. Saya pun tak faham lubang ni untuk apa. Okay, jadi satu lagi kedai hardware, dia punya idea ni bernas sikit. Ha, lega pada otak saya. Saya pun rasa logik lah, terima. Dia kata pakai bitumen tape. Jadi kebetulan dekat rumah saya memang ada bitumen tape. Memang saya pakai buat owning hari tu, tak habis. Okay, jadi inilah dia bitumen tape yang memang talis air ke apa, tak tahu lah. Dia memang bagus lah untuk air, untuk atap-atap bumbung. So dia kata cuba pakai bitumen tape, tutup kat lubang tu. Dengan harapan tak adalah lagi air yang keluar daripada lubang kat sini. Okey, jadi kalau nampak gaya macam ni, rasanya memang saya nak tutup dengan bitumen tape ni.
Kita tengok dia punya ukuran pun cantik, ngam-ngam. Ha. Cantik eh, ngam-ngam. So dia boleh tutup lah. So kita cuba tutup lubang ni dengan bitumen tape dengan harapan tak ada air lagi lah keluar. Okay, jom kita cuba. Okay, jadi kita cuma anggaran je lah. Kita anggarkan. Okay, kita anggarkan. Okay. Potong dulu bitumen tape ni. Okay. Bitumen tape ni bagus eh untuk air. Untuk atap lah. Kita guna untuk atap. Jadi cadangan saya memang saya nak tutup bitumen tape tu. So jadi air tak masuk lah. Okay, jadi air tak masuk. So tengok ukuran dia kat sini pun okey. Okey, so jadi dia boleh menutup lubang pada air itulah. Okey, supaya dia tak ada keluar air. Jadi cara nak gunakan bitumen tape ni, kalau dekat ni kita kopek plastik dia ni lah. Ada plastik eh. Plastik ni bitumen tape ni okey tu dia. Dia memang bagus lah. Eh, bitumen ni dia untuk air bagus. Okay. Dia kali lagi kena dengan air lagi dia kuat. Okay. Ni sifat dia lah. Okay, jadi kita dah ada bitumen tape sini. Jadi kita pun plan untuk tutup. Okay, dengan harapan tak adalah lagi air. Jom kita buka lampu dia sekejap. Okay, bismillah. Kita tengok lah. Nampak lah, itu pun dah nampak ada air yang kat situ. Nampak celah-celah lubang tu, tepi tu air keluar. Memang meletih kan. Cuba tutup lah. Okey. Okey, kita sambung balik. So, jadi saya dah tutup. Saya dah tutup dengan bitumen tape. Okey. So, adalah. Okey. So, bila saya dah tutup lubang dengan bitumen tape ni. Okey, jadi harapnya tak ada air yang keluar. Bagus siut idea kedai awal ni. Ni suruh tutup pakai bitumen tape. Saya tak terfikir langsung nak pakai bitumen tape. Okey, so harap-harapnya air tak mengalir lagi lah. Saya dah tutup. Okey. Kau tengok kat sini. Tadi terang kan? So jadi kita dah rapatkan dengan bitumen tape. Ini dah selesai. Jadi harap-harapnya lepas ni bila kita basuh tangan, basuh tangan air tak boleh nak keluar. Okay. Basuh tangan air tak boleh nak keluar. So, harapan dia lah. Semoga kita mentik ni berjaya lah. Tidak ni. Okay. Okay. Itu sahajalah. Kali ni ada perkongsian saya DIY eh. DIY eh. Saya tak tahu mungkin ada alat ataupun bahan yang sesuai, tapi setakat ni nampaknya kita mentik ni lah. Okay. Untuk membantu saya elakkan daripada keluarnya air lagi dekat sini. Kat lubang ni, kat overflow ni, tak larat dah. Okey, terima kasih banyak kepada yang sudi menonton. Semoga bermanfaat. Jadi kepada siapa-siapa yang ada masalah yang serupa dengan saya, okey, tak larat dah nak mop-mop bawah sinki ni lagi kan. Okey, kalau ada lagi pasang kicin kabinet lagi rosak lagi eh. Kalau keluar air kan. Okey, jadi semoga harapnya selesailah masalah. Okey, saya ni jarang jarang rendam jangan air ni, jadi saya tak berapa guna sangat overflow ni. Okey, itu sajalah untuk kali ni. Terima kasih banyak kepada yang sudi menonton channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe channel YouTube saya untuk pelbagai lagi perkongsian yang akan saya berikan. Okey. Tu isu-isu macam-macam isu lah, DIY selalu DIY lah. Okay. Okay, jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi. Okay, bye-bye.